mengucapkan selamat kepada PKB Harlah yang ke-19. Semoga sukses selalu dan semakin jaya. Dan maju terus membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Untuk Bapak Mohaimin Iskandar, sehat selalu dan semoga kedepannya lebih maju dan beramanah. Untuk Indonesia, PKB. Bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amri Rizki dan saya dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Video kali ini saya akan membahas tentang seorang tokoh di Kabupaten Magelang yang berkiprah di Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Dr. Andes Suwarso. Beliau saat ini merupakan Ketua DPC Kabupaten Magelang dari mulai tahun 2015 hingga saat ini. Saya terinspirasi oleh beliau karena saya melihat track record beliau itu di dunia organisasi, khususnya di bidang politik, juga sangat baik. Mulai dari beliau waktu di organisasi pelajar NU, yaitu IPNU, kemudian dalam perkuliahan beliau aktif di organisasi PMI, kemudian di organisasi Gerakan Pemuda Ansor, dan 2004 beliau terjun ke dunia politik lewat Partai Kebangkitan Bangsa, dan 2004 terpilih sebagai Dewan Perwakilan Rakyat di Kabupaten Magelang hingga 2009. Kemudian dari 2009 beliau terpilih lagi ke periode selanjutnya sampai 2014. Sekarang terpilih sebagai Ketua DPC Bilang Kabupaten Magelang dari tahun 2015 sampai sekarang. Dari kiprahnya tahun 2004 hingga saat ini, BKB alhamdulillah masih menjadi salah satu penyumbang suara terbanyak di Jawa Tengah. Dan semoga kedepannya juga akan membawa nama PKB Kabupaten Magelang menjadi lebih baik lagi dan menjadi inspirasi untuk semuanya. Selamat dari lahir PKB yang ke-19, semoga kedepannya PKB dapat bersama rakyat, masih tetap bersama rakyat dengan menjunjung nilai-nilai keislamannya, ke-NU-nya, jaya untuk kemaslahatan umat. PKB bangkit untuk menang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat parlemen? Ternyata, menjadi anggota DPR itu tidak hanya sekedar datang, duduk, diam, lalu dapat duit. Tidak hanya sekedar itu kawan. Ada sebuah proses panjang yang harus dilalui oleh seorang anggota DPR. Nah, dalam video kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman saya menjadi anggota DPR sehari dalam rangka acara kegiatan parlemen santri yang digagas oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kegiatan parlemen santri ini diikuti oleh 150 orang santri dari seluruh Indonesia. Dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi politik bagi generasi muda. Tentunya, generasi muda harus dibekali dengan apa yang disebut jejak sejarah keparlemenan. Bagaimana seluruh kebijakan-kebijakan negara Indonesia dibangun atas dasar-dasar prinsip religiusitas dan prinsip pengabdian terhadap bangsa dan negara. Seluruh peserta dibagi dalam fraksi-fraksi imajinatif yang akan melakukan simulasi-simulasi sidang, mulai dari sidang-sidang komisi, proses penganggaran, hingga sidang paripurna. Selamat hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-19 tahun. Semoga di usianya yang ke-19 tahun ini, Partai Kebangkitan Bangsa selalu istiqomah membela rakyat. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Cak Imin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, bahwasanya pergerakan adalah pelaksanaan kata-kata yang berpihak terhadap rakyat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur merupakan salah satu dari 5 deklarator sekaligus tokoh penting di balik berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa. Saya sekarang sedang berada di Jombang, Jawa Timur,
tepatnya di kawasan makam Gus Dur, Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Saya akan mengajak Anda semua untuk mengingat kembali keteladanan beliau yang bisa kita contoh. Yuk, mari. Keteladanan yang pertama adalah keadilan dan kesetaraan. Seperti yang kita ketahui, Gus Dur sepanjang hidupnya selalu berupaya mewujudkan nilai-nilai persamaan dan kesamaan. Gus Dur senantiasa melakukan silaturahmi dengan siapa saja tanpa membuat batas dengan siapapun. Yang kedua adalah kekesatriaan dan kearifan lokal. Kekesatriaan Gus Dur dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, yaitu rasa tanggung jawab, menerima segala konsekuensi, komitmen yang tinggi, serta istiqomah. Kekesatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani segala proses yang ada, juga menyikapi hasil yang dicapainya. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Kesederhanaan berfungsi sebagai budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialistis, dan koruptif. Kesederhanaan inilah yang selalu Gus Dur tampakkan dalam segala aspek kehidupannya. Selamat ulang tahun untuk PKB yang ke-19. Semoga makin sukses dan mampu membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Bye!